Yes, paketannya sudah masuk. Aku bisa kepoin IG artis favoritku. Bisa juga nonton film sepasnya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, ya. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Makasih ya, Ma, sudah dibeliin paket internet. Iya, sama-sama. Ingat ya, dipakainya yang baik. Jangan boros, jangan pakai streaming, jangan pakai game lama-lama, jangan... Iya, Ma, Marsha tuh udah tahu, bawel amat sih. Iya lah, Mama bawelin. Kamu tuh kalau gak dibawelin Mama, seenaknya sendiri kamu tuh. Iya, Ma. Udah, pokoknya hari ini gak boleh jajan, karena udah dibeliin kuota. Iya, Mama yang cantik, dilihat dari sudut yang indah. Kamu bilang apa? Aku gak ada yang liat, aku pakai buat liat video . A few moments later. Lihat video gini, enaknya sambil ngemil. Aku minta uang jajan Mama. Minta uang jajan, dia dibuat. Lah, tadi kan udah Mama kasih kuota, katanya udah gak jajan, udah janji. Udah enggak. Please. Enggak. Sekali enggak, tetap enggak. Dah. Papa. Apa lagi sih, Sa? Minta uang 5.000 aja, please. Mama tuh kalau dimintain uang, gak dikasih. Padahal kan cuma buat beli alat tulis, Pak. Wah, keterlaluan Mama kamu itu, Sa. Padahal kan udah aku kasih uang belanja sama keperluan kamu juga. Emang bener keterlaluan. Astagfirullah. Maaf ya, Pak. Aku bohong. Nih. Buat beli sana. Nih. Makasih, Pak. Papa emang terbaik. Dapatnya. Tapi seneng kalau kerja udah selesai semua. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Loh, kok nggak bawa alat tulis, malah bawa jajan, Sat? Lupa. Kamu itu lupa aja. Nyamet sepeda nih. Ya, remnya rusak nih. Yaudah, dia gak jadi. Pak, sepeda aku rusak. Tolong benerin ya. Ya, nanti papa benerin. Ini masih capek tau. Habis cuci mobil. Nanti papa nih. Kenapa gak minta tolong sama papa? Cuma papa ada di depan. Minta benerin papa gitu. Alah, papa tuh, Ma. Aku tadi udah minta tolong, tapi gak mau papa. Wow, bener-bener nih papa nih. Biar aku urusin, kamu masuk kamar. Papa nih gimana sih? Suruh benerin sepedanya aja gak mau. Kurang pemalas banget sih kamu tuh. Siapa yang malas, Ma? Aku tuh baru nyuci mobil, masih capek. Aku udah bilang, habis ini nanti aku benerin. Mama juga tuh, jadi orang tua pelit banget sih. Pelit Marsha minta uang tadi. Tahu nggak, tadi aku tuh habis beliin kuota 50.000. Dia udah janji nggak minta jajan hari ini. Duh, kok jajan?
Masa kan tadi bilangnya alat tulis. Bentar. Kok nggak tahu sih Pak? Kalau dia mau beli jajan, dia kan minta jajan. Huh? Tapi dipikir-pikir, kok aku jadi marah sama Papa? Papa marah sama aku. Masa tadi ngomongnya gimana Pak? Katanya tadi Mama pelit, nggak dikasih uang. Padahal kan mau beli alat tulis. Nah, terus tadi Marsha bilangnya apa ke Mama? Kok aku dibilangnya pemalas? Katanya Papa nggak mau tuh benerin sepedanya aku disuruh panggil bengkel. Ya berarti Marsha yang harus coba kita. Marsha. Iya, ada apa, Ma? Pak? Marsha, ternyata kamu ya yang adu domba Mama sama Papa. Jadi berani. Iya, benar. Tadi bilangnya Mama pelit. Padahal kamu sendiri yang mau nipu. Bilangnya Papa nggak mau benerin sepeda. Papa kan bukan nggak mau. Bilangnya kan nanti. Karena Papa masih capek. Adu domba tuh nggak baik, Kak. Bisa merusak hubungan antar orang. Dan juga kamu bisa masuk neraka. Ma, senyum. Iya, Ma. Marsha minta maaf. Marsha ngaku salah. Marsha begitu karena pengen keinginan Marsha terwujud semua. Kalau pengen sesuatu itu nggak boleh halalin segala cara, Sya. Itu nggak baik. Iya, Ma. Marsha ngaku salah. Marsha nggak ngulangin lagi. Marsha minta maaf. Janji. Swear. Yaudah, kali ini Mama maafin, ya, Pak? Tapi lain kali jangan diulangi lagi. Sini. Okay. Lain kali kamu janji jangan diulang lagi ya. Itu perbuatan enggak baik. Iya, Ma. Marsha minta maaf.